Assalamualaikum, selamat tengah hari. Aku Nazar daripada NZ Maju Auto Service. Komen korang. Okey, aku ada job kancil. Bila bawa kereta tu tak sedap dengar bunyi. Bunyi macam bila bawa tu tak best lah. Bila bawa tu ada bunyi-bunyian lah dekat kereta ni. Okey, benda yang kena tukar semua ni. Yang belaka-belaka ni Exhauster mounting semua, lower arm, stabilizer bush dengan exhauster. Okey, ni aku nak tunjuk sikit kerja-kerja nak tukar stabilizer bush dekat korang. Dia ada dua skru kat sini. Okey, kita buka dua skru ni. Ambil ketat kan. Okey, kalau ketat khas untuk DIY korang yang kat rumah tu, kalau ketat ni korang boleh pakai pipe. Dah buka yang ni, dia ada empat. Sebelah sini pun ada. Ni stabilizer boost dia. Kita tarik je, buka. Okay, ni lama. Dah tak fit lah. Baru dengan lama. Yang ni lepas ni kita buat pemasangan. Korang boleh pakai kaki, pakai jack pun boleh. Pakai kaki, lebih senang lah. So, kalau kita nak buka lower arm boost kereta kancil ni, lower arm boost, kita buka skru 17. Skru ni ada 2 biji. Belah sini, belah kiri dengan belah kanan. Boleh zoom, kita nak tukar. Dia dah tak fit dah. Ni lower arm boost kancil. Yang ni yang baru. Dia fit-fit lagi, dah kiranya dia tak leper lagi dia punya getah. Yang ni dah leper, okay lah. Perbezaan dia. Okay, alright. Video aku buat cara-cara tukar busi ni aku akhirkan sampai sini saja. Lepas tu nanti korang nantikan full review kereta ni di TikTok, YouTube dan Facebook. Alright.